Oke, assalamualaikum guys. Nih kali ini lagi sama Garut Free Play. Ini mau nyobain belajar simulasi. Kayaknya buat latihan di nanti di Gathering Jawa Barat Free Play. Nah, kita coba satu lawan satu ya. Iya. Cocok aja lah. Nah, satu lawan satu berarti lawannya misalkan Dani sama Agam, Ari sama Nandang misalkan. Ya, tapi ya, ini dikocok. Ya, kocok. Ya udah, Om Pimpah deh. Om Pimpah layum gamreng. Siapa? Belum. Om Pimpah layum gamreng. Oh, berarti Dani lawan Agam. Ini sama ini, Sui. Oh, ya udah. Yang menang yang tanding dulu. Om Pimpah. Oh, ya. Yuk. Yuk. Nah, siapa yang menang? Anjing Amari berarti. Ini. Entar anjing Nandang nanti heula. Iya. Ya udah, siapa yang main duluan? Ini Ari sama Nandang. Oke, siap. Kita lihat, guys. Ini dikasih waktu berapa menit? 3 menit. 3 menit ya. Mulai sampai 3 menit, cepat-cepat naik, langsung turunin cepet ke bawah. Turun. Kalau ya, lewat dari 3 menit berarti kalah. Oh, ya udah. Oke, siap. Nah, sekarang Ari nih. Gimana? Nih, si Batman namanya. Batman. Betting mania. Oh, betting mania. Oke, Nenang siapa? Ini namanya si Awan. Si Awan. Oh, ya, berarti naik ke Awan. Yuk, ya, kita coba mulai. Ya, titiknya bebas aja, milih sendiri. Nih, guys, ini latihan ya. Ini latihan, bukan lomba. Tapi ini latihan. Jadi, kita mau ngelihat yang cepet naik siapa. Yap. Nanti yang menang siapa tuh, yang di tengahnya yap, juri tuh. Satu, yuk, dua, tiga. Mulai. Tuh, kita lihat ya. Boleh bersuara atau jangan? Boleh lah, mau berisik, mau ngapain juga. Biasanya yang paling cepet naik siapa nih? Ini nih, Awan, si Awan. Oh, itu guys. Tuh guys, aduh, panas banget nih. Ini ketinggiannya diukur sekitar berapa meter? Nanti juri bakal bilang layak yang layak ditarik ya guys, karena juri udah pengalaman ketinggiannya guys ya. Ini sepertinya yang lebih tinggi yang itu. Nah, kita lihat guys ya. Ya, layak. Oh, ini guys. Pemau guys. Ini harus di atas kepala katanya guys. Wih, Nandang. Siapa yang duluan nyampe? Nandang. Coba waktunya berapa menit? 1 menit 6 detik. 1 menit 6 detik guys. Lebih 4-5 second. Oke, okay. Ini nih burungnya 1 menit 6 detik. Ini kalah satu detik ya? Ya, 1 detik. Oke. Okay. Nah, berarti kayak gini nih guys. Tuh burungnya. Sekarang Dani nih melawan Agam, burungnya siapa? Nama burungnya Hel. Burungnya bagus nggak? Lolita. Lolita. Ini sekarang mau semifinal nih. Ini yang buat nyari juara ketiga nih, ngomong ngopi dulu katanya nih. Barusan dapat 30 detik. Terus Ari tadi dapat 1 menit berapa? 1 menit lebih lah ya. 30. Terus Dani dapat 27. Nanang tadi dapat berapa? 1 menit 27. Sekarang kita nentuin juara ketiga dulu, mau ngopi dulu nih katanya. Oke, siap. Harusnya kita lihat ya. Nih, yang pegang juri timer ada Nanang. Terus ini kelayakan. Terus ini pesertanya ya. Ntar dulu, saya ngambilnya dari jauh biar kelihatan. Ya, kita lihat dari jauh biar burungnya nanti kelihatan ya guys, biar nggak out frame. Oke. Tuh. Tuh itu yang Dani deh. Kita lihat si Hel, namanya Hel. Oh, yang Agam juga naik guys. Oh, cepet naik nih. Nih, lihat. Tuh, menang. Coba kita lihat berapa detik.
Coba lihat satu lagi dulu. 24 detik, 24 detik, koma 78. Yuk. Oh, ya, keren. Itu berapa? Agam. Agam berapa? Agam berapa? Kira-kira 30 detik. Iya. Kalau Dani 24. Wah, cepet banget. 24 detik. Bahaya tuh kalau lomba. Iya. Kalau lomba beneran. Kalau lomba beneran terus tuh burungnya jauh. Kalau lomba beneran kalau kecepatan segitu udah bisa calon. Bisa calon juara ya. Dapat apa-apa sekarang? Final mungkin ini burung-burung yang cukup bagus kita lihat tadi. Mereka punya waktu 27 detik sama 30 detik ya. Yuk kita mulai. Tuh, kita lihat yang tadi juara 30 detik, lihat mompaknya, burungnya mompak, guys. Lihat langsung naik, guys. Nah, lomba itu harus kayak gini, guys. Cepat naik gitu. Nah, cepat naik pun harus berada di atas owner, jangan salah guys. Nah lihat nih, jurinya jangan terlalu sadis. Nah ini udah tinggi tapi masih jauh dari owner. Lihat, cep cus. Lihat guys, cuman ini ngabisin waktu juga karena burungnya ngejauhin.